Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Ragnarok Part 9 dan oke tanpa basa-basi mari kita gaskan. Cerita dimulai dengan Jae Sang yang menangis karena ia sangat terharu dengan ucapan yang pernah diucapkan oleh Jaehyun pada dirinya. Sedangkan Jaehyun sendiri saat ini terlihat sedang berlatih dengan seseorang untuk meningkatkan kekuatannya. Jaehyun di sana sedang berlatih dengan so Young dan so Young ini di sana terus melancarkan serangannya agar bisa menyerang Jaehyun dari jarak jauh. Ketika melihat serangan so Young di sana Jaehyun pun langsung bergerak cepat dan ia langsung menghindari setiap serangan yang datang pada dirinya. Bahkan ketika serangan Soyoung bertambah kuat, Jahyun pun langsung melakukan skill pertahanan untuk menahan serangan tersebut. Bukan hanya itu, di sana Jahyun pun langsung mengeluarkan skill Holy Row agar bisa menyerang Soyoung balik dengan kemampuannya. Soyoung yang melihat serangan Jahyun di sana langsung menggunakan skillnya dan ia langsung menahan serangan tersebut dengan cepat. Soyoung yang melihat serangan dari Jahyun langsung terkejut karena ternyata Jahyun berhasil membuat pelindung yang ia buat retak. Jahyun so sendiri saat ini terlihat kelelahan setelah mengeluarkan banyak kemampuan yang dimilikinya pada Soyoung. Setelah melakukan pertarungan tadi, Soyung dan Jaehyun pun saat ini saling bertatapan satu sama lain. Dan ternyata di sana Jaehyun langsung mengeluarkan kekuatannya kembali sehingga aura yang berada di sekitarnya menjadi cukup mengerikan. Soyung yang melihat hal tersebut di sana langsung tersenyum dan sekarang ia juga menambah kekuatan untuk melawan Jaehyun. Jaehyun di sana bersiap untuk mengeluarkan kekuatannya dan begitu pula dengan Soyung yang ada di hadapan dirinya. Namun tiba-tiba di sana Sung Jae berkata agar mereka berhenti karena sekarang waktu berlatih mereka telah selesai. Di sana Song Ji melihat bahwa tempat tersebut hancur karena pertarungan Jae Hyun tadi. Padahal tempat itu sangatlah kuat hingga sulit hancur. Sambil memperhatikan Jae Hyun, di sana Song Tae berkata jika tadi ia tidak menghentikan pertarungan, maka Jae Hyun pasti akan menghancurkan tempat tersebut. Sedangkan So Young sendiri di sana memperhatikan Jae Hyun dan ia berkata bahwa serangan Jae Hyun yang tadi lakukan sangatlah hebat. Dan di sana ia bertanya apakah Jae Hyun belajar teori hingga menjadi hebat. Jae Hyun yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa ia memang belajar teori dari seseorang. Ketika mendengar hal itu di sana Soyoung pun langsung senang karena Jaehyun bisa belajar teori dari orang lain. Dan di sana Jaehyun sendiri langsung kepikiran tentang temannya yang di mana Soyoung memuji teman dari Jaehyun ini. Ketika mengingat temannya yang ternyata adalah yojung di sana Jaehyun pun langsung berkata bahwa kepribadian yojung agak-agak aneh walaupun dia memang sangat pandai. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba di sana Soyoung bertanya, "Apakah nanti Jaehyun akan pergi ke dalam dungeon lagi?" Jae pun langsung menjawab bahwa ia akan melakukannya karena dirinya ingin mencoba kekuatan setelah ia latihan. So Young pun langsung berkata bahwa itu bagus dan ia mendoakan agar Jae beruntung jika masuk ke dalam dungeon nanti. Namun Jae sendiri di sana langsung berpikir bahwa lawannya nanti adalah monster boss yang sangat kuat dan bahkan dirinya tidak pernah berpikir untuk bisa mengalahkan bos monster tersebut. Ketika mengingat semua itu, Jae langsung memukul wajahnya karena ia tahu jika dirinya sekarang sudah bersiap, jadi mungkin ia bisa mengalahkan bos monster tersebut. Dengan mata yang tajam di sana Jaehyun berkata bahwa dirinya pasti bisa mengalahkan bos monster itu. Sedangkan beberapa waktu setelah itu terlihat Jae Sang yang sekarang matanya kelelahan karena ia kurang tidur. Terlihat di sana Jae Sang ini berhasil membuat sebuah item yang diminta oleh Jaehyun. Ketika melihat item tersebut Jaehyun pun langsung senang. Di sana ia berkata bahwa Jae Sang pasti bekerja keras untuk membuat item itu. Ketika melihat item tersebut di sana Jaehyun pun langsung berkata bahwa sekarang dirinya ingin memakan item elixir tersebut. Ketika memakan item itu Jaehyun langsung terkejut karena ternyata sekarang kekuatan sihir yang ia miliki meningkat 15 sambil melihat Jae Sang di sana Jaehyun berpikir bahwa item itu sangatlah luar biasa dan bahkan rasa pahit dari item itu juga berubah menjadi rasa yang manis terlihat Jae Sang ini sangatlah kelelahan karena dirinya sudah berusaha dengan sangat keras untuk membuat item yang dimintai oleh Jaehyun Jae Hyun sendiri di sana langsung tersenyum dan ia berkata bahwa Jae Sang ini sangatlah hebat dalam menjadi seorang alkemi. Tiba-tiba di sana Jae Sang berterima kasih pada Jae Hyun. Ia berkata bahwa dirinya berterima kasih karena Jae Hyun telah mempercayai dirinya. Namun Jae Hyun di sana langsung menjawab bahwa yang harus berterima kasih adalah dirinya yang telah dibuatkan item. Dan sekarang Jae Hyun juga menyuruh Jae Sang untuk tidur karena ia terlihat sangat kelelahan. Setelah mengatakan hal tersebut Jae Hyun pun langsung tersenyum dan sekarang ia langsung akan pergi dari tempat Jae Sang. Jae Hyun langsung menatap dengan serius karena dirinya tahu bahwa besok ia harus mengalahkan Nightshade. Sedangkan di tempat lain terlihat ada Hell yang sekarang sedang menunggu kedatangan dari Jaehyun di esok hari. Keesokan harinya terlihat Jaehyun sekarang sudah bersiap di depan dungeon yang akan ia masuki. Jiayun di sana menggunakan banyak item dan item-item tersebut bisa menunjang agar ia mudah untuk menyelesaikan dungeon di dalamnya. Saat Jahyun akan masuk, terlihat di belakangnya Sungtae memperhatikan karena ia takut jika nanti Jahyun kenapa-napa dalam dungeon tersebut. Namun di sana Sungtae pun langsung mengangguk karena dirinya percaya dengan apa yang akan dilakukan oleh Jahyun ke dalam. Di sana Sungtae memperhatikan Jahyun yang sekarang akan masuk ke dalam dungeon sendirian. ya. Jahyun sendiri di sana langsung menatap dungeon tersebut karena sekarang dirinya akan masuk untuk menyelesaikan tugas dari hell. Ketika masuk tempatnya pun menjadi error kembali dan sekarang Jaehyun akan dibawa ke tanah kematian. Namun saat ini Jaehyun santai saja dan ia tidak terkejut seperti saat pertama ia masuk ke dalam dungeon yang berbahaya tersebut. Jaehyun di sana mendarat dengan sempurna dan sekarang dirinya ada di tanah kematian yang merupakan tujuan dari dirinya. Sambil menatap dengan tajam di sana Jaehyun berpikir bahwa tempat itu mengeluarkan aura yang mengerikan dan mungkin bisa membuat beberapa orang ketar-ketir. Bahkan Jaehyun juga merasa jika di tempat itu nightshade sudah ada, dan sekarang nightshade sedang memperhatikan dirinya. Namun, tujuan Jahyun yang sebenarnya adalah karena ia ingin bertemu dengan Tante Hell yang telah memberikannya misi tersebut. Saat Jaehyun sedang berjalan, tiba-tiba ia merasakan ada sesuatu di belakangnya yang sedang mengincar Jahyun. Ternyata di belakangnya itu ada seekor monster yang menggunakan busur panah, dan sekarang monsternya sudah bersiap untuk menyerang Jahyun. Ketika serangan monster itu dikerahkan pada Jahyun, Jahyun pun langsung menggunakan skill tahanan yang dimiliki oleh dirinya. Dan di sana Jaehyun pun langsung berbalik. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menyelesaikan dungeon dan bertemu dengan hell untuk menanyakan pertanyaan yang ada di dalam kepalanya. Monster di sana mulai bermunculan sedangkan Jaehyun sekarang berkata bahwa dirinya akan bertarung menjadi seorang battle monk. Di sana Jaehyun ingat dengan perkataan Soyoung yang dimana mana Battlemong ini adalah tipe hybrid yang menyatukan kekuatan seorang Meg dan juga seorang warrior. Namun di sana Soyoung mengatakan bahwa tidak ada orang yang berhasil menjadi Battlemong. Jadi mungkin Jaehyun adalah satu-satunya di dunia. Terlihat saat ini Jaehyun bergerak dengan cepat ke depan dan ia juga menggunakan sihirnya agar bisa menyerang beberapa monster. Mata Jaehyun di sana menatap dengan mengerikan dan di sana tangannya langsung bersiap untuk menyerang monster yang ada di hadapannya. Terlihat Jaehyun langsung mengarahkan tangannya pada salah satu monster dan di sana ia langsung membanting monsternya dengan sangat kuat. Tak cukup sampai di situ di sana para monster pun mulai bermunculan kembali agar mereka bisa menyerang Jaehyun yang ada di hadapan mereka tersebut. Dan di sana ia ingat kembali dengan Soyoung yang memberitahu bahwa Jaehyun bisa berubah-ubah menjadi seorang Meg ataupun seorang Warrior. Di sana Jaehyun langsung menggunakan skill Meg-nya dan ia menggunakan hukuman cahaya untuk menyerang beberapa monster sekaligus. Terlihat notifikasi mulai bermunculan karena sekarang Jaehyun telah berhasil mengalahkan banyak monster dengan mudah. Sedangkan di luar dungeon terlihat Sung Tae yang sekarang sedang memperhatikan smartphone yang dimiliki olehnya. Ketika ia sedang memainkan HP-nya itu tiba-tiba ia diam dan di sana ia langsung menatap dengan tajam karena sekarang dirinya merasakan aura kehadiran yang familiar. Ketika merasakan hal tersebut, Sung Tae pun langsung mengeluarkan senjatanya karena ia berjaga-jaga jika terjadi hal yang tak diinginkan. Terlihat di jalan menuju ke dungeon tersebut ada sebuah mobil yang melaju dengan kecepatan cukup tinggi. Dan di dalam mobil itu ada seorang wanita yang dimana wanita itu langsung berkata bahwa ternyata sekarang Sung Tae sedang ada di daerah terpencil. Wanita itu di sana berkata bahwa dirinya datang ke sana dengan susah payah agar bisa bertemu dengan Sung Tae. Dan ternyata wanita ini bernama Yoon Jo. Dan ketika sampai, Yoon Jo pun langsung menyapa Sung Tae yang sekarang ada di hadapan dirinya tersebut. Ketika melihat wanita itu, Sung Tae pun langsung mengembalikan senjatanya pada penyimpanan. Sedangkan wanita tersebut di sana berkata bahwa dirinya datang untuk mengerjakan sesuatu. Dan dia juga datang agar bisa melihat Sung Tae. Namun Sung Tae yang mendengar hal tersebut langsung berpikir bahwa omongan wanita tadi adalah bullshit, tapi ia tetap mendengarkannya. Di sana Yunjo sendiri bertanya, apakah sekarang Sungtai sedang mengurus dungeon yang ada di hadapannya itu? Yunjo bertanya, apakah pangkat Sungtae diturunkan sehingga ia harus menjaga dungeon berlevel rendah? Ketika mendengar hal itu, Sungtae tidak mendengarkannya. Namun tiba-tiba di sana Yunjo bertanya, apakah sekarang Soyoung sedang sakit dan keadaannya sekarat? Sungtae yang mendengar hal itu di sana langsung menatap dengan tajam karena ia terkejut jika ada orang luar yang tahu tentang hal tersebut. Dengan wajah Menyeramkannya di sana, sungte berkata bahwa hal itu hanyalah sebuah rumor. Sungte bertanya, "Dari mana Yunjo mendengar hal tersebut?" Lalu Yunjo pun langsung menjawab bahwa ia punya banyak uang, jadi dirinya memiliki telinga di mana-mana. Ketika mendengar hal tersebut, di sana, sungte langsung kesal karena ia berpikir jika Yunjo ini menaruh mata-mata di dalam gua milik so Young sambil menghela nafas. Di sana, sungte berkata, "Jika dirinya berterima kasih karena telah diberitahu hal tersebut, dan nanti sungte akan mendapat pekerjaan tambahan untuk mendapatkan." Mata-mata tersebut, dan di sana Yunjo pun berkata bahwa sekarang dirinya memiliki satu hal lagi untuk ditanyakan pada Sung Tae. Di sana ia bertanya apakah Sung Tae mengetahui tentang orang yang bernama Jae Hyun. Ketika mendengar kata Jae Hyun, Sung Tae pun langsung terkejut. Sedangkan Yunjo berkata bahwa Jae Hyun ini sering bertemu dengan So Jadi, di sana ia bertanya, "Apa alasan Jae Hyun yang sering bertemu dengan So yang merupakan Hunter X tersebut?" Sung Tae yang mendengar hal itu di sana langsung menjawab bahwa itu bukan urusan orang luar, jadi... Yunjo tidak berhak untuk mengetahuinya. Ketika mendengar hal tersebut, Yunjo pun langsung menghela nafasnya. Dan di sana ia pun langsung pergi, meninggalkan Sung Tae sambil mengatakan sesuatu ke arah dirinya. Di sana Yunjo berkata bahwa Sung Tae ini adalah orang yang sangat kaku, jadi sulit untuk bekerja sama atau melakukan persetujuan. Ketika mendengar hal itu, di sana Sung Tae pun langsung menatap dengan tajam. Sedangkan Yunjo berkata bahwa ia melakukan hal tersebut karena sekarang dirinya dibayar oleh salah satu guild. Di sana Yunjo pun langsung pergi dan ia langsung mengatakan salam perpisahan pada Sung Tae. Mobil Yunjo di sana pergi, sedangkan Sung Tae sekarang memperhatikan mobil tersebut. Dengan keadaan yang cukup kacau, di sana Sungte berkata bahwa sekarang dirinya harus melaporkan keadaan pada Soyung dan yang lainnya. Sedangkan di tempat lain terlihat Jaehyun yang sekarang sedang duduk di antara para monster yang telah ia habisi dengan mudah. Dengan nada dingin layaknya Thomas Lebeau, di sana Jaehyun berkata bahwa sekarang dirinya sudah ada di sana. Dan ternyata Jaehyun sedang berinteraksi dengan Naikshed, yang dimana Naikshed ini adalah bos dungeon tersebut. Saat Naikshed muncul, Jaehyun pun langsung menyerang ke arah wajahnya. Setelah melakukan hal tersebut, di sana Jae Hyun berkata bahwa ia dan Naiksed sudah lama tak bertemu. Naiksed yang terkena serangan Jahyun tadi pun langsung kesal dan di sana ia langsung bersiap untuk menyerang Jahyun. Sedangkan Jahyun sendiri di sana malah tersenyum. Ia berkata bahwa sekarang semuanya berbeda dari pertemuan mereka yang terakhir kali. Ketika melihat Jahyun bertingkah sombong, Naiksed pun langsung marah dan di sana ia langsung mengeluarkan aura mengerikan yang dimiliki oleh dirinya. Saat naik Shen menyerang, terlihat Jeun langsung menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke atas dari dirinya. Jeun di sana langsung memasang wajah serius, dan dia langsung bersiap dengan kekuatannya agar bisa mengeluarkan skill holy Arrow yang dimiliki oleh dirinya. Jaehyun menyerang Nightshade secara berturut-turut sehingga membuat Nightshade tidak bisa menghindar dan terpaksa menahan serangan-serangan dari Jaehyun. Ketika selesai, Jaehyun pun langsung turun, sedangkan Nightshade di sana kesakitan karena ia terkena serangan beruntun dari Jaehyun. Naisha di sana langsung memasang wajah mengerikan yang dimilikinya dan ia langsung bertransformasi agar bisa menyerang Jaehyun kembali dengan kekuatan yang dimiliki. Terlihat Nightshade langsung memberikan sebuah serangan beruntun ke arah Jaehyun yang sekarang ada di hadapan dirinya tersebut. Jaehyun yang melihat serangan tersebut di sana langsung memasang mata yang sangat serius agar ia bisa menghindari serangan dari Nightshade. Jaehyun bersikap tenang dan di sana ia langsung bergerak dengan perlahan untuk menghindari seluruh serangan Nightshade yang diarahkan pada dirinya. Nightshade yang melihat hal tersebut langsung terkejut dan kebingungan karena ternyata Jaehyun -in ini bisa menghindari setiap serangan yang dilancarkan kepada dirinya. Sedangkan Jaehyun di sana tetap bersikap tenang agar ia bisa menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Nightshade pada dirinya. Nightshade di sana semakin marah dan ia langsung menambah kekuatan agar bisa menyerang Jaehyun yang sedari tadi bergerak santai. Namun ternyata Jaehyun masih terus bergerak santuy dan ia langsung menghindari setiap serangan yang dilancarkan oleh Naiche. Jaehyun menghindari serangan itu layaknya menggunakan Ultra Instinct dan ia bergerak cepat di antara serangan milik Naiche yang datang pada dirinya. Naiche di sana semakin terkejut karena serangan kuat yang dimiliki olehnya sekarang dihindari semua oleh Jaehyun. Setelah itu Jaehyun pun langsung berada di hadapan Naiche dan sekarang ia langsung mengeluarkan skill rantai untuk menyerang ke arah Nightshade. Rantai itu di sana langsung bergerak ke arah Nightshade dan rantai tersebut langsung menyerang Nightshade secara beruntun. Tak cukup sampai di sana, Jaehyun pun langsung mengeluarkan kembali skillnya agar bisa menyerang Nightshade kembali. Terlihat Nightshade langsung terkejut karena sekarang dirinya akan diserang oleh banyak rantai yang akan mengekang dirinya. Nightshade pun di sana langsung terkena kekangan dari rantai milik Jaehyun dan sekarang ia tidak bisa bergerak karena hal tersebut. Jaehyun yang melihat hal itu di sana langsung berpikir bahwa sekarang serangannya belum cukup agar bisa mengalahkan Nightshade dengan cepat di sana Jaehyun langsung mengeluarkan skillnya dan sekarang skillnya sudah berada di atas kepala Nightshade. Nightshade yang melihat serangan Jaehyun mendekat langsung terkejut karena ia tahu jika dirinya pasti tidak bisa menghindari serangan tersebut. Boom, darah monster di sana muncrat kemana-mana dan wajah Nightshade sendiri saat ini terlihat kesakitan karena ia tadi terkena serangan dari Jaehyun. Nightshade di sana diam saja sedangkan Jaehyun terlihat memperhatikan dirinya dari jarak yang cukup jauh. Tiba-tiba di sana Nightshade mengeluarkan aura yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Dan di sana ia langsung mencoba untuk keluar dari kekangan yang diberikan oleh Jahyun. Mata Naiche di sana berubah menjadi seram dan ia mengeluarkan aura yang lebih kuat sehingga membuat Jahyun cukup kesulitan menahan aura kuat tersebut. Naiche di sana berhasil menghancurkan kekangan yang diberikan oleh Jahyun dan saat ini Naiche sedang dalam kondisi berserk. Bahkan di sana Jahyun semakin terkejut karena ternyata dirinya terkena efek dari tugas yang diberikan oleh Hell. Jahyun di sana terkejut karena sekarang dirinya terkena break of Death yang dimana jika Jaehyun tidak bisa mengalahkan musuh maka dirinya akan terkena hukuman yaitu kematian instan. Ketika melihat hal tersebut di sana Jaehyun langsung terkejut karena bagaimana bisa ada sesuatu yang memberikan sebuah kematian instan. Jaehyun pun di sana menggunakan skillnya dan ia berusaha untuk keluar dari situasi tersebut. Namun semua itu sia-sia Jaehyun tidak bisa keluar dari kekangan tersebut dan ia malah terdiam di tempatnya sekarang. Jaehyun pun di sana tahu bahwa hal itu adalah karena Hell. Ketika mengingat Hell di sana Jaehyun langsung marah. Ia berkata, "Mengapa Hell sekarang malah ikut campur dalam pertarungan dirinya?" Ketika kesal di sana Jaehyun pun langsung lari dari tempatnya dan di sana ia langsung ke arah Nightshade agar bisa keluar dan menyelesaikan misinya. Nightshade yang melihat Jaehyun di sana langsung berlari ke belakang dengan sangat cepat. Ketika melihat hal tersebut Jaehyun langsung terkejut karena bagaimana bisa seorang bos monster melarikan diri di dalam dungeon? Dari jarak yang cukup jauh, terlihat Nightshade memberikan sebuah serangan kecil ke arah Jaehyun, dan di sana ia langsung tertawa dengan keadaan yang terjadi pada Jaehyun sekarang. Jaehyun yang melihat hal itu langsung kesal karena sekarang ada seorang bos monster yang telah menertawakan dirinya. Dengan cepat, di sana Jaehyun langsung mengeluarkan kekuatannya. Ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menyerang dari jarak jauh agar Nightshade tidak bisa kabur. Namun, Nightshade di sana langsung berteriak dengan sangat kencang sehingga membuat keadaan yang mencekam. Kekuatan Jaehyun pun di sana langsung hilang, dan Jaehyun sendiri langsung terkejut dengan keadaan saat ini. Di sana, Jaehyun kesakitan karena ternyata sekarang dirinya terkena sebuah shock akibat teriakan yang dilancarkan oleh Nightshade. Barusan, Jaehyun di sana terkejut dan berkeringat dingin karena ia takut dengan keadaan saat ini. Dengan cepat, di sana Nightshade langsung bergerak, dan ia langsung menghantam tubuh Jaehyun dengan sangat kencang. Efek shock yang tadi terkena Jaehyun sekarang menghilang, tapi tetap saja, Jaehyun sendiri sekarang kesakitan akibat hantaman dari Nightshade. Jaehyun di sana terpukul mundur dan sekarang dirinya kesakitan akibat serangan dari Nightshade tadi. Nightshade di sana menatap dengan tajam dan di sana ia langsung bersiap untuk menyerang Jaehyun kembali. Di sana Nightshade mengeluarkan aura mengerikannya lagi. Namun Jaehyun di sana langsung menggunakan skillnya dan ia berpikir bahwa sekarang dirinya akan menyerang mata milik Nightshade. Nightshade yang melihat hal itu langsung mundur ke belakang dan di sana ia langsung menatap Jaehyun yang sekarang sudah bersiap dengan skillnya itu. Namun ternyata di sana Jaehyun langsung bersiap dengan skill jarak jauh agar ia bisa menyerang Nightshade yang bergerak ke sana kemari. Jaehyun di sana berkata bahwa sekarang dirinya akan menyerang Nightshade dengan kemampuan yang dimiliki oleh dirinya. Ternyata Jaehyun menggunakan flash bomb sehingga membuat setiap tempat yang ada di sana menjadi sangat terang. Di tengah cahaya itu Jaehyun langsung bergerak cepat dan di sana ia langsung menyerang Nightshade yang sedari tadi bergerak. Di dalam keadaan yang sangat terang itu Jaehyun muncul dan sekarang ia langsung menginjak-injak Nightshade dengan tatapan mengerikannya di sana Jaehyun berkata bahwa sekarang akhirnya Nightshade kalah. Jaehyun di sana menghabisi Nightshade sehingga membuat Nightshade berteriak untuk memanggil para bawahannya. Jaehyun yang melihat hal itu langsung berkata bahwa Nightshade ini benar-benar keras kepala. Walaupun begitu di sana Jaehyun tetap senang karena ia berpikir jika sekarang para bawahan Nightshade tidak akan bisa melakukan apapun. Terlihat Jaehyun menggunakan skill Sacrifice di area besar sehingga membuat setiap monster undead yang ada di sana langsung mati dalam sekejap. Jaehyun di sana menghela nafasnya karena sekarang ia berhasil mengalahkan Nightshade yang merupakan Boss bos monster. Terlihat Jaehyun saat ini berada di hadapan mayat Nightshade yang telah menjadi abu. Jaehyun di sana tersenyum. Dia berkata bahwa sekarang dirinya telah berhasil mengalahkan Nightshade. Sedangkan di tempat lain terlihat Hel yang tersenyum. Di sana ia berkata agar sekarang Jaehyun datang pada dirinya yang telah menunggu. Dan cerita pun bersambung. Ah. Guys, <coughs> oh, sorry guys. Kalau uh, ada yang the miss suaranya atau suaranya jadi aneh gitu atau a uh, atau apapun lah karena saya lagi batuk pilek ya guys ya mohon maaf ternyata ngaruh ya uh, padahal udah waktu itu udah pakai apa ya yang pernah kalian komen udah saya coba satu-satu kecap jeruk nipis tapi ternyata ya. Doain cepat sembuh aja lah ya guys ya Karena sekarang kerasa lagi gitu kan Saya 100 alur cerita Terima kasih telah menonton As ah, Saya 100 alur cerita Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya Terima kasih telah menonton sampai akhir Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya